sebenarnya siapakah beliau satu ini? Di sini tertulis remove Blogsfruit sih cuy, dan kalau misalkan kita klik dia, dia langsung ngomong, "Hey kid, want to have your Blogsfruit power removed for only $50,000? No scam, I promise. Janji gak bakal scam," kata dia sih gitu cuy. Kalau misalkan kita tukerin dengan fruit yang OP, apa yang akan terjadi? Apakah fruit kita akan hilang dan akan mendapatkan true triple euro? Atau mungkin dapat akses admin? Harusnya gak mungkin sih ya. Tapi sebelum kita remove devil fruit milik kita, kita akan coba untuk memakai fruit yang overpower dulu gitu kan. Kayak misalkan blizzard mungkin, atau mungkin leopard gitu kan, biar lebih greget cuy. Spirit sabi kali ya, spirit. Atau mungkin blizzard. Blizzard aja kali ya. Ah gak, spirit aja deh, biar lebih keren gitu kan. Lah kok gak bisa? Kok error? Halo? Kok error? Oke, kita langsung equip aja gitu kan. Buah spiritnya tadi ngebug entah kenapa anjir. Dan ini dia buah spirit ya cuy. Dan kita akan coba untuk remove devil fruitnya. Apa yang akan terjadi gitu kan? Apakah akan ada secret ending? Atau mungkin ada kayak ending yang benar-benar bikin mencetang gitu kan? Let's see cuy. Kalau nggak salah spirit itu bisa terbang kan ya? Nah, kan gini enak cuy. Dari tadi aku manjat pakai Yama doang gitu kan. Skillnya di spam terus-terusan. Anjir capek cuy. Oke, kita udah sampai ke tempat paling atasnya. Dan kita akan coba untuk ajak ngomong dia aja gitu kan. Kalau misalnya kita pencet shoot up apaan? Kalau misalnya kita pencet shut up, apa yang terjadi? Wih. Chill bang, chill bang. Oke, kita akan coba pencet yang sure aja. 3, 2, 1. Terus? Lah terus apa anjir? Udah gitu aja? Gak ada yang terjadi kah? Terus apaan anjir? Coba-coba kita makan dark fruit kali ya, sabar-sabar. Oke, kita udah makan dark fruit ya. Ya terus apa anjir? Duit kita ngurang, devil fruit kita hilang. Terus apa coba anjir? Kukira bakal ada fruit jatuh dari atas langit, cok. Aku kena scam kah? Karena aku pernah lihat video itu cuy, yang dimana kalau misalkan kita pencet accept yang tadi gitu kan, yang pencet share ini, tiba-tiba ada fruit jatuh dari atas langit cuy. Lah, kok jadi gini ya?